Oke, pemirsa semuanya, malam hari ini kami bertemu dengan perangkat desa karena Bapak Lurah Karangwuluh tidak bisa hadir, maka diwakili Bapak RT setempat. Betul ya, Pak ya? Oke, Pak. Saya ini dengan Bapak siapa? Bapak Harisman. Bapak Harisman, RT di sini ya, Pak ya? Iya. Oke, monggo, Pak. Dikatakan di situ. Monggo. Saya sebagai RT mewakili perangkap desa karena iya, perangkap desa tidak bisa hadir dalam acara penelusuran misteri yang ada di desa kami iya, Kebuan Karangsari. Oke. Saya sebagai mewakili iya, perangkap desa telah mengizinkan iya, penelusuran malam hari ini oleh tim NB Nagabumi. Oleh tim NB Nagabumi. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Pemirsa semuanya, Bro, bray, semuanya, dimanapun Anda berada, malam hari ini kami tim NB Nagabumi sudah berada di desa Karangsari. Betul ya? Iya. Oke. Ini gak ada pedukuhannya ya? Ini pedukuhan, Karangsari pedukuhan. Oh iya. Oke, saya ulangi ya. Malam hari ini kami sudah berada di pedukuhan Karangsari, desa Karangwuluh, gitu ya? Iya. Oke. Yang pada malam hari ini juga kami akan meliput, menelusuri semua misteri-misteri yang ada di jembatan ini. Ini namanya jembatan apa ya? Sasak ya. Oke. Warga di sini menyebutnya jembatan Sasak. Iya. Tepat berada di tengah-tengah desa, gitu ya? Oke. Yang menurut warga, di lokasi ini banyak warga yang ditampakkan atau dijahili oleh makhluk-makhluk halus yang ada di lokasi ini. Oleh karena itu, malam ini kami sudah menjumpai beberapa warga untuk meliput misteri yang ada di jembatan Sasak. Sekarang kita langsung saja. Oke. Pak, ini saya bicara dengan Bapak siapa ini? Pak Supandi. Pak Supandi. Itu hadap ke situ, Pak. Nah, katon gagah, Pak. Pak Supandi, kami sebelum meliput misteri yang ada di sini, Bapak sebagai sesepuh, tolong kami ceritakan makhluk apa saja yang ada di jembatan ini. Monggo, Pak, satu-satu. Yang saya sering dengar itu penampakan-penampakan di sini tuh sejenis kayak kuntilanak. Kuntilanak. Sering banget ya penampakan di sini. Oh, terus kadang-kadang tengkorak juga sering dulu. Tengkorak?
terus yang jahil itu yang kayaknya siluman ular itu yang siluman ular di sini juga di Impres itu. Oh, di Impres dekat ya, masih daerah sini juga. Mas, itu yang paling jahil siluman ular ya. Oke, ada lagi Pak? Udah itu aja. Itu saja. Cukup. Barangkali masih diingat-ingat ada lagi enggak? Dulu sih waktu masih ada pohon bambu ya, itu yang sering tuh namanya memedi bengkung. Oh, cuma sekarang bambunya udah enggak ada, kayaknya enggak ada yang diganggu itu. Oh iya iya, berarti udah pergi ya. Seiring dengan perginya bambu gitu ya. Okay. Gitu aja Pak. Udah cukup ya. Oke, makasih Pak. Ini saya juga mendapatkan saksi mata ya. Yang kedua yaitu monggo mriki Pak. Oh, gantian nggih. Oke. Ini saya dengan Bapak siapa ini? Sunastro. Bapak Sunastro. Warga sini ya Pak ya? Oke, monggo Pak. Jenengan pernah di Werui ya atau ditampakkan atau apa saja misteri yang ada di sini? Monggo terangkan satu-satu Pak. Hadap sini Pak. Masih gelap. Iya. Sering. Sini orang tinggi. Orang tinggi. Kayak orang Belanda. Orang Belanda. Tempatnya orang Belanda. Oh, di sini tempatnya orang Belanda. Oke. Terus kalau zaman dulu kan lampu jalan masih pakai itu tangkikan. Apa arane ya cepule? Tang ya, iya paham. Nah, itu kepala cuma kepala. Ada di sini? Iya. Oh iya. Terus yang di tikungan itu yang di tikungan ini macan yang sering nampak. Itu macannya kira-kira nakal nggak Pak? Ya, cuma nampak saja. Cuma nampak saja. Kadang-kadang kalau ada orang lain. Iya. Kadang-kadang kalau nampak dari sini naik motor nyasar. Dikawengi ya. Oke. Ada lagi Pak? Emang yang lebih banyak itu yang di sono ya. Sono, itu oh kalem Pak, bisa dilarak nanti iya. Kesini. Kalem aja ya. Yang tadi ada yang orang di sono kan. Enggak Pak, kayak ngomongnya kerung apa orang Bapak nih? Kerung gede memang. Kerung. Ya. Bekas kerung dulu zaman. Iya. Di sini ya. Bekas. Zaman dulu kan. Karena kan ya untuk talang air. Oh di sini Pak? Pengairan. Oh iya. Sampai ke Mantran. Sampai ke? Mantran kan talangnya dari sini. Oh iya. Makanya ini tahu, kalinya ya. Disebutnya kali Pinton. Jadi buat ini kali Pinton. Pengambilan air ya. Oke. Ada lagi Pak? Sudah cukup ya. Oke. Makasih ya Pak ya. Ya pemirsa. Kami sudah mewawancarai warga di desa sini ya. Sekarang kami tim Naga Bumi akan langsung mengeksekusi, menelusuri semua misteri yang ada di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa. Bro, semuanya dimanapun Anda berada. Malam hari ini tim kami akan langsung menelusuri semua misteri yang ada di lokasi ini. Tepatnya di Pedukuhan Karangsari, betul ya? Ya. Oke. Gerangan apakah, makhluk apa sajakah yang ada di sini? Mas Jaka Lelana akan meliputnya. Monggo Mas Jaka, ya, silakan. Mari kamera. Ya, tempat lokasi inilah yang sering menjahili warga ya. Di sini ya. Ya, di sini tempatnya akarnya ada di sebelah barat. Cuma kita nggak usah menjangkau kamera di situ ya, kita cukup pakai tunggu saja. Oh iya. Adanya di sana. Berarti sering menampakkan gitu ya Mas Aka? Iya, sering menjahili. Oh, itu bangsa apa Mas Aka? Itu bangsa jin. Itu bangsa jin ya. Wujudnya itu seperti apa Mas Aka? Wujudnya itu tinggi besar. Iya. Rambutnya panjang. Oh.
hampir sampai ke tanah. Wallah, panjang banget ya, di situ ya. Oke, oke. Ada dia, lagi Mas ya? Dia sering ke sini. Dia sering napakan di sini dan terus di sini ada seorang wanita tua. Iya. Ada wanita tua di sini, dia enggak nakal. Orang yang cuma nakal. Yang nakal ada di sebelah sana. Oh. Itu ya. Tapi sering menampakkan enggak? Iya, sering. Di sini sering. Oh iya. Dia iya. membawa anak itu satu. Oh. Ini. Iya. Di sini. Tapi enggak nakal. Enggak nakal. Oke. Ada lagi Mas. Nah, lokasinya di sini. Lokasi di sini adalah sebetulnya rumah. Ya rumah dulu di sini ada rumah. Iya. Cuma rumahnya itu memakai gribik ya. Gribik enggak pakai bata di sini ya. Nih. Ya di sini terus di sini ada makam. Di sini ada makam. Ya. Ini di sini ada makam mungkin ini berumur lebih dari 90 tahun lebih ya. Di sini ada makam dua. Yang satu di sebelah sini. Makam-makam tua gitu ya, Mas. Iya, makam tua. Pas saya di sini tepat di sini ya. Di sini juga ada makam. Ya, mungkin ya. Ini makam pribadi yang punya rumah di sini. Oh, iya. Dia pernah miturut warga di sini pernah ditembak Belanda. Iya, benar. Ya kan benar ya, Pak ya? Benar. Ditembak Belanda di sebelah matinya sini. Ditembak Belanda. Iya, saya mendengar cerita dari warga Mas Zaka bahwa di lokasi ini dulu itu apa ya namanya kumpulan-kumpulan wong Belanda itu di sini. Oh, ada di sini markasnya ya? Di sini. Oh, ada markasnya. Berarti betul ini ya? Iya, di sini. Oke. Ada lagi Mas Zaka? Ya, terus di sini. Dan ternyata di sini juga ada. Iya. Ya, dia adalah wujudnya seperti genderuwo. Sangar. Dia memakai karung, bawa karung. Bawa karung cuman lokasinya bukan di sini. Uh-huh. Lokasinya dia ada di sebelah selatan. Di sebelah selatan sana. Iya. Dia sering membawa karung. Itu karungnya apa Mas Kak? Saya enggak tahu itu ya. Oh iya. Di sebelah sini. Apakah dia seorang apa saya nggak tahu. Iya. Dia pembawa karung. Enggak ya? Enggak. Ada lagi Mas Zaka? Terus, menurut warga di sini katanya mau dibikin jalan. Di sini? Iya, mau dibikin jalan. Iya. Arahnya situ ya, jadi nanti jembatan itu dilebarin. Oke. Di sini ya. Dan untuk lokasi kita untuk mengungkap sejarah di sini, kita akan tidak di sini ya, kita akan tempat di sebelah timur. Iya. Di sini ada makam, mungkin makam ini adalah dari yang punya rumah ini. Iya. Saya tidak berani untuk mengambil atau untuk mediasi di sini, karena mungkin ini suci. Karena di situ aja ada ulama. Ada yang ulama yang juga mati di sini. Ada juga Mas ya. Seorang kiai. Ya, seorang kiai di sini. Itu ditembak Belanda enggak itu Mas Zaka? Mungkin. Ini seorang kiai. Di sini ya. Iya. Melas teman ya. Ternyata lokasi sekecil ini banyak menyimpan legenda-legenda di zaman-zaman penjajahan. Oke. Mudah-mudahan masyarakat sini bisa tahu yang makam yang ada di situ ya. Karena makam di situ adalah sangat suci. Mohonlah, saya mohon hormat dengan warga sini, jagalah dan rawatlah. Ya, karena di sini kan enggak nampak. Ya. Cuman itu sudah saya kirakan itu ada 90 lebih lah. 90 tahun lebih ya. Ya cukup. Oh, gini Mas Zaka. Ya. Ini para warga juga itu sering menyebutkan makhluk-makhluk itu ada di jembatan sini. Ya, ini memang ada di situ, Pak. Di situ ada ya? Ada juga. Oke. Kebenarannya nanti kita
telusuri bersama. Iya, okay? Siap. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Pemirsa semua, bro, semua dimanapun Anda berada, malam hari ini kami akan langsung satu per satu telusuri semua misteri yang ada di sini. Silakan Mas Jaka. Oke, okay, siap. Masuk. Ini kira-kira siapa dulu ini yang kita panggil? Kita mau mengambil yang ada di sebelah pohon bambu yang namanya Barga. Oh, itu gandar ya, tinggi besar itu. Oke, oke, oke. Monggo, silakan. Barga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna apa sih dok? Nyong, datang tukang tukang kulit, dia nyumpain kanda, datang. Kenalan dipit bah, karo nyong bah, gelem apa ora? Astaghfirullah, ini. Arane siapa sampean bah? Barga. Mas Jaka, monggo Mas Jaka, nyong wedi seragam. Barga. Sampean ke bener sing ganggu ni warga. Yuk. Jaluke apa? Pengin aku ganggu. Lah ganggune apa kok sampean ganggu? Tempate aku ilang. Tempate sampean ilang. Yuk. Lah sing ilang nak siapa? Para menungsa. Lah sampean dari zaman apa kok sampean manusia sing rusak umay sampean? Sadurunge anak desa Kiel. Aku sanan ken. Hebat jam bayar. Lah sampean ke asli makhluk apa dari barang apa asli makhluk? Aku anan berak. Barangnya apa, Mbak? Cukup kau mainnya, Mbak. Sampean karpe apa? Nyampe jahili warga lo, aneh sih sampai kejadian, bahkan aneh sih sampai di balang-balang enak. Kae, anak buah aku, anak buah sampean. Yo, terus Mas Jakeng punya kadung cekel bae. Anak buah sampean kena piraki. Anak buah aku, keh. Lebih sana sampean manggon nengkene maksudin piben ki. Aku awit mien. Nang keng, menungsa ni bae, sing seraka. Seraka apa manusia? Manusia kok seraka? Panggonan aku hilang. Di apa kena? Dibuang, ditebang, rata kabeh.
Lawang sampai numan nang peringan sih pan gua. Gue rumah ya. Terus Mas Jaka. Nah, sampean sering jahili-jahili apa kabeh? Pirang-pirang. Pirang-pirang. Ya. Pirang-pirangnya apa kabeh ki? Sering tagi warna. Digi warna. Sering juruk. Juruk kena. Sering. Mati ini. Wis pernah mati ini wong pirang ki kene. Aku akeh. Anak buah aku ya. Jenengan gambarnya nasi nyekel.